Hi, good morning everybody. Ketemu lagi dengan saya Rizka, si single parent. Okay guys, I'm so happy this morning because I got this flower and from my toddler. Jadi pas gue bangun tidur tuh kayak samping apa itu kayak bingkisan gitu, nggak tahu kan bunga. Terus gue rasa tuh kan namanya bangun tidur, siapa sih bunga siapa gitu kan, salah orang kali em. Pas gue baca ternyata dari anak saya yang cewek dan tulisannya itu adalah Happy Mother's Day Kak Ika alias Mamski Wakakakak dulu Cesa. Ya apa namanya, ya gue seneng ternyata dari anak gue. Aduh, I'm so happy. Dan ini wangi banget, kayaknya semprot parfum sih sama dia. Ya, benar wangi. Jadi hari ini itu adalah hari ibu. So buat semuanya, yang seluruh ibu-ibu, buat seluruh ibu-ibu yang ada di dunia ini, Happy Mother's Day. We love you. Ya, jadi tanpa harus memberikan barang ya, dengan ucapan, perhatian, itu udah kayak membuat seorang ibu tuh kayak tersentuh loh dan bahagia banget gitu. Peduli lah ya anaknya sama ibu, itu tuh bener-bener membuat seorang ibu bahagia banget. And jadi saya juga sebenarnya lagi mengajarkan Pedro untuk peduli dengan orang tua, karena Pedro itu tipe orang yang bukan seneng jalan-jalan ke mall kemana gitu. Sebenarnya dia tidak seperti itu. Jadi kalau kita ajak dia tuh, kita harus berantem kecil dulu, harus narik napas dulu karena dia nggak mau nganter mamahnya dan bla 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 lah alasan ini itu, kecuali dia mau kalau ada yang dia mau beli. So apa, saya juga nggak ajarin seperti itu. Jadi saya selalu bilang ke Pedro, orang tua itu dalam satu minggu itu sibuk dengan pekerjaan, terus dan banyak hal lah ya. Terus ketika seorang ibu mau antar ke mall atau kemana, masa nggak mau sih? Masa harus disogok sih? Terus buat apa seorang ibu melahirkan anak itu? Alasannya satu, dia ingin ada yang menemani dalam hidupnya, seperti layaknya kayak pasangan gitu kan. Gue selalu mengajarkan Pedro gitu, akhirnya sekarang dia bisa berubah. Jadi ketika saya minta antar kemana pun, dia selalu mau ikut. Jadi tanpa harus berantem-berantem kecil, berdebat-berdebat kecil, dan tanpa harus disogok. Okay guys, aku sekarang mau olahraga dulu karena ini bener-bener baru bangun, cuci muka, sikat gigi, terus kayak ngeliat bunga tuh bahagia banget. Okay, have a nice day, guys. Bye-bye.